Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri sirri fi sirri la allahu asma wal sifati ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, pembahasan kali ini masih berkaitan konten kita tadi tentang pertanyaan dalam kubur. Adakah pertanyaan dalam kubur? Yang saya pahami, tidak ada. Kalau di dalam kubur yang kita ditanam itu, nanti kita jelaskan lebih rinci. Saudara-saudara, jasad itu ketika dalam kubur itu, sehari semalam dalam kubur tertanam, itu sudah mulai proses pembusukan. Nah, kita sering mendengar bahwa ketika kita dalam kubur, roh itu dimasukkan kembali lalu dibangkitkan. Ini yang kita sering dengar. Nah, perlu saudara ketahui, seperti tadi yang saya sampaikan, sehari semalam di dalam jasad itu di dalam tanah sudah mulai melakukan proses pembusukan. Pertanyaannya, apa atau siapa yang ditanya? Artinya, kalau memang ada pertanyaan dalam kubur atau di dalam tanah itu yang kita tertanam, siapa yang ditanya? Jasad atau roh? Kalau jasad tidak mungkin, karena dia akan membusuk. Tidak ada waktu. Coba aja perhatikan saudara, baru digali itu, ditanam, digali lagi kembali, udah mulai membusuk. Kalau seandainya benar roh itu dimasukkan kembali, maka tidak ada pembusukan. Kalau benar roh itu dimasukkan kembali lalu kita dibangkitkan, pasti tidak membusuk. Nah, di sini juga saya jelaskan, saudara-saudara, ketika jasad itu akan mengalami pembusukan, ada cairan keluar. Kalau secara pandangan mata zahir tidak akan nampak. Ada cairan keluar, warnanya seperti timah. Timah yang dibakar itu yang meleleh. Seperti itu meleleh mengalir ke tanah itu. Apa itu? Allahu a'lam. Nah, kenapa ada orang mati yang hancur, ada yang utuh, ada yang lenyap?
orang yang hancur itu karena dia selalu menganggap dirinya bahwa kita yang dari tanah, maka dia akan kembali ke tanah, akan pasti hancur. Lalu kenapa ada yang utuh? Yang utuh itu karena dia mengenal dirinya adalah nur, maka dia utuh. Lalu kenapa ada yang lenyap? Karena dia memahami dirinya daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan dari Allah kembali kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dibangkitkan? Nah ini nih, memang ada pembangkitan, tapi bukan di dalam tanah itu kita dibangkitkan. Karena sering saya mengatakan, kita ini sebenarnya mati, terkubur. Artinya jiwa itu terkubur di dalam jasad kita ini, disebut tanah. Nah, setelah kita mati, roh itu keluar, itulah yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan itu roh, bukan jasad. Artinya dibangkitkan dari jasad kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan ada pertanyaan di dalam kubur itu? Tidak ada penjelasan. Cuma kita dibangkitkan dalam kubur, artinya roh itu dimasukkan kembali lalu dibangkitkan. Kalau memang roh dimasukkan kembali, saudara, tidak ada pembusukan. Karena sebenarnya yang dimasuk itu, kita akan dibangkitkan. Perhatikan, saya sering menjelaskan, saudara, bahwa sebenarnya kita ini mati. Sekarang ini kita mati, artinya mati, roh itu tertanam di dalam jasad. Jasad ini setelah itu roh keluar, itulah yang dimaksud dibangkitkan. Setelah keluar dari jasad, roh itu sudah merdeka, bangkit. Jadi terbalik-balik sebenarnya. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada pertanyaan dalam kubur yang mengatakan man rabbuka. Pertanyaan itu, merebuka siapa Tuhanmu, ya sekarang ini. Sekarang ini harus kita jawab, siapa Tuhan kita. Subhanallah. Kalau tidak tahu, sangat berbahaya. Makanya para aulia-aulia kita, para guru-guru kita, ahli-ahli marifat tasawuf sufi mengatakan, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Itu sebenarnya kita diberikan satu pendekatan ilmu untuk mengenal Tuhan. Itu sebenarnya kita diberikan satu ilmu pendekatan untuk mengenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi kita tidak usah mencari Tuhan di mana-mana. Ya, bertanyalah pada diri, siapa kita sebenarnya.
ketika kita mencari Tuhan di mana-mana, justru makin jauh. Kenapa? Karena yang mencari itu, itulah yang dicari. Apa sebab? Karena Tuhan dengan kita itu Esa. Esa. Saya kasih lagi gambaran, saudara. Benan dengan sarung itu Esa. Satu. Sarung itu bentuk. Subhanallah. Saya mau kasih lagi perumpamaan untuk mendekatkan faham. Seperti garam. Garam itu wujud daripada laut. Kalau orang memahami ilmu hakikat, pasti dia melihat di dalam garam itu semua lautan. Sama dengan kita ini. Jangan mencari Tuhan. Tapi di sini kita harus betul-betul belajar mencari guru yang betul-betul memahami jalan ini. Kalau tidak, itu juga bisa terjerumus karena bisa mengaku Tuhan. Kenapa dikatakan bisa mengaku Tuhan? Karena Tuhan dengan kita itu Esa. Salah sedikit saja, Esa. Subhanallah. Jadi kita itu adalah bentuknya, zahirnya. Mudah-mudahan faham kita semakin dekat. Insya Allah jangan putus asa karena seseorang yang betul-betul ingin mencapai Allah. Insya Allah Allah akan menarik dengan cintanya. Insya Allah, kata Allah, siapa yang melangkah satu langkah kepadaku, aku akan melangkah kepadanya 10 langkah. Subhanallah. Siapa yang berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Sekali lagi saudara, saya perjelas bahwa di dalam kubur itu tidak ada pertanyaan. Kita sering mendengar dalam kubur ada pertanyaan, kita akan dibangkitkan. Artinya roh itu dimasukkan lalu kita dibangkitkan lalu ditanya. Itu no, tidak ada. Yang dimaksud itu kita dibangkitkan, ada pertanyaan ya sekarang ini. Saya sering menjelaskan bahwa tujuan kita hidup adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Kita sekarang ini mati. Jasad terkurung, tertanam. Roh terkurung, tertanam di dalam jasad kita. Kapan dibangkitkan? Setelah jasad itu keluar dari setelah roh itu keluar dari jasad, itulah kita dibangkitkan, dihidupkan kembali. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.